habis berapa kotak pizza atau burger atau apa, Kak? Kita sih kalau untuk pizzanya khusus kurang lebih saya nggak ini ya, cuman kalau omset itu kalau rame bisa sampai 500 gitu. Oke, mantap ya, Kak ya. Dulu kok bisa terinspirasi jualan kayak gini nih, ceritanya gimana, Kak ya? Apa namanya, kita kan mau bikin apa ya, varian baru camilan lah gitu loh. Yang biasanya kan bisa dinikmati dengan harga yang mahal ya. Kita membuat dengan harga yang ekonomis tapi rasanya juga enak. Sore ya pemirsa yang ada di rumah, ketemu lagi ya dengan saya Tante pemburu kuliner dan sang inspiratif bisnis. Di belakang saya ada pizza kekinian, tapi ini bukan sembarang pizza. Pizza kekinian ini dibikin pinggiran jalan ya, kaki lima ya, nggak kalah dengan yang mangkal di resto-resto. Seenak apakah pizza kekinian ini? Habis ini kita akan intip ya cara pembuatannya langsung dari penjualnya, supaya teman-teman setelah nonton video ini Mas Tarjo semakin semangat untuk berwirausaha. Kayak adonannya buat sendiri atau beli gak? Kalau ini masih beli mas. Masih beli ya, Kak ya? Biar lebih praktis ya, Kak ya?
besar ya, Kak ya. Ini ya. Takrane diameternya berapa senti, Pak? Ini kurang ini lebihnya. Kurang kayaknya 22. 22 ya, Kak ya? Ya. Mau dibikin pedes kan? Sedengan kak. Sudah kak? Iya. Harganya ini berapa kak? Satu kotak. Harganya satu kotak itu 25. 25 ribu. Murah teman-teman, murah ya. Okay. Kak, untuk teman-teman yang mau gabung franchise-nya ini bisa kak? Bisa. Ini bendera sendiri kak? Iya. Oke. Okay. Nomor HP-nya berapa kak? Kalau mau franchise bisa ke 081 559 729 186. Dengan kak siapa? Kak Nancy. Nancy ya kak ya. Oke, silakan teman-teman nanti kalau mau franchise silakan langsung dihubungi kak Nancy. Nanti silakan teman-teman kalau mau berkunjung ini alamat lengkapnya ini di mana kak? Ini di Patung Raya, dekat UNES gitu. Atau googling aja di Maps Orion Terminal Pizza Kebab Burger Orion Fast Food gitu udah ada. Oke, nanti silakan ya teman-teman dikunjungi ya. Langsung kita rasakan pizzanya kayak gimana abis ini. Oke teman-teman, pizzanya kayak gini. Full topping teman-teman, melimpah ini teman-teman. Satu cupnya kayak gini, satu kotak. Harganya 25. Ini untuk ukurannya sendiri berapa diameternya kak? 22. 22 diameternya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita coba, kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Langsung aja ya teman-teman ya. Mantep lagi kak. Yuk kita coba dulu ya. Jadi ini lembut, rasanya itu begitu pas, nendang ya, ibarat kata itu nendang di lidah ini. Dan untuk toppingnya sendiri ini nggak pelit ya kak,
teman-teman nggak pelit nih, full topping. Jadi udah ada sosis, keju, mayones, abon ya kak ini, bener ya kak ya? Abon sapi teman-teman. 25.000 dapat seabrek segini ya, bisa untuk teman satu kos sih ya. Ya untuk keluarga ini udah kenyang ini. Kalau dijamin ini satu orang mungkin nggak habis ini, karena besar sekali ini, kan? Bisa kita amati ya. Oke, yuk. Teksturnya ini lembut banget. Rotinya juga kenyal ini. Ini rotinya produksi sendiri atau masih dari beli? Supplier juga. Dari supplier ya kak ya? Oke. Kalau saya kasih nilai ini teman-teman, nilainya 8,5. Dan untuk perbandingan dengan pizza yang di hat-hat-hat sana ya, ini 11-12, nggak jauh beda. Cuma ini menang rasa sama menang harga teman-teman. Nah kalau namanya tempat ya kita kalah, karena kita itu kaki lima ya kan, jadi biaya kontraknya bisa ditekan sehingga harganya lebih murah dan terjangkau teman-teman. Sekian dulu dari saya Tarjo Kucingan, kalau ada kekurangan saya minta maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin gabung franchise-nya, nanti silahkan dihubungi langsung ya, nomor HP-nya tak cantumin di dalam video. Sampai ketemu lagi ya teman-teman, dadah.